Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Di beberapa jamaah Masjid Al-Darifsan warahmatullahi. Kita bersyukur karena pada saat ini bisa kembali melakukan jamaah sholat duhur di 5.03 10 Oktober 2013 dan marilah kita manfaatkan momen ini untuk kita bersama-sama bertukar-tukar pikiran, berbincang-bincang bersama, berdialog bersama-sama. Topik yang tadi sudah disampaikan adalah spirit ifah dalam kajian. Ifah itu bukan nama artis. Ya, puluhan tahun yang lalu ada Ifah Diana, cantik orangnya. Semangat ifah di sini adalah ifah itu maksudnya dari kata afayah, artinya menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dengan penuh semangat, spirit ifa itu kalau kita pinjam istilah David McLaren itu kira-kira an a need for judgment, jadi punya virus mental, akhirnya timbul semangat spirit menjaga diri dari hal-hal yang tidak haram. Itu ifah. Artinya apa? Artinya bahwa ifah itu sendiri diangkat dari Al-Quran Karim dalam surat yang ke Al-Baqarah 173, yaitu kau yastaghfir. Al-Baqarah 173 dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain itu 172-173 yahsabum jahilu agniya minat ta'afuf. Orang mengira, orang yang tidak tahu mengira dia orang kaya, padahal melarang karena dia menjaga diri dari tidak minta-minta. Jadi ternyata perbuatan minta-minta itu perbuatan yang tercela. Kita mengenal seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, beliau pada waktu perang Uhud umurnya masih 13 tahun. Itu makanya tidak dibenarkan oleh Rasul untuk ikut perang, tapi karena badannya kebal, karena mereka dipaksa, akhirnya ikut. Dalam perang Uhud itulah orang tuanya tewas, gugur sebagai syuhada. Ketika Rasul, dia Abu Sa'id Al-Khudri keluar dari jalan yang biasa dilalui umum, Rasul melihat Sa'id bin Malik bin Sinan tadi. Tapi Rasul berada-ada tidak kenal atau berada confused. Makanya ditanya, kamu Sa'id bin Malik bin Sinan? Naam ya Rasulullah, betul ya Rasul, saya Malik, Sa'id bin Malik bin Sinan. Langsung ngomong, orang tua saya betul ya Rasul, tewas gugur dalam peperangan Uhud yang kemudian jumlahnya ada 70 orang, salah satu antaranya adalah saya. Ya, kalau ibu bapak berkunjung ke Madinah, kemudian di Uhud, di sana coba Uhud ada Malik bin Sinan, saya di Malik bin Sinan. Nah, kesempatan digunakan oleh Rasul, ya Allah, ya Rasul, orang tua saya betul telah gugur tewas di dalam perang Uhud sebagai syuhada.
Batarokna di Bait Malik, beliau meninggalkan kami, tidak meninggalkan kitabnya apa. Singkatnya kasarnya minta lah. Begitu. Tapi hanya secara sembunyi orang tua saya wafat tanpa meninggalkan harta benda apa. Itu artinya kan minta. Padahal tidak langsung. Rasul kemudian menyatakan man istaghna aghnahu Allah, barang siapa yang merasa kaya tidak minta-minta, aghnahu Allah, Allah akan mengkayakan. Wa man yastaghfir Allah, barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupi. Sejak saat itu Abu Sa'id Al-Khudri bersumpah bahwa setelah ini saya tidak akan minta kepada siapa, saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tekad yang sangat luar biasa. Setelah ini karena Rasul sudah bersabda barang siapa menistakan Allah, memenyaksikan Allah, saya karena Rasul itu tidak suka, maka wallahi saya tidak akan minta-minta kepada siapa. Dan ternyata betul, dalam beberapa tahun dia tidak minta-minta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang miliarder di Madinah. Hanya karena minta-minta. Karena dia tidak mau minta-minta, Allah akan mengkayakan. Jadi perbuatan minta-minta itu adalah perbuatan yang tercela. Haram tidak. Dalam kaitan ini, Wali Kota Bandung yang baru, Ridwan Kamil, melihat kotanya penuh dengan geger, gelandangan dan pengemis. Jadi bagaimana menangani kondisi semacam itu? Akhirnya dikumpulkan, diberi pekerjaan untuk melap-lap taman, melap-lap apa yang jadi. Digaji berapa? 40.000 sehari dengan dua kali makan gratis tinggal di RS. Berarti sebulannya 1.200.000. Tapi mereka ditanya berapa? 4 juta sampai 10 juta. Kita hanya bisa ngomong subhanallah. Itulah saudara-saudara kita yang namanya harga dirinya di mana enggak. Kita lihat guru-guru PPATK gajinya berapa? 450.000. Padahal kan fotokopi dan segala macam. Mereka kepeng, hanya nolak kerjanya, diberi gaji 40.000 per hari, berarti kali 30, 1.200.000. Kok tidak mau? Yang masih bertahan cuma 30 orang. Nah ini barangkali memang semangat besar kita. Memang mungkin pekerjaannya minta-minta lebih gede ya? Lebih gede Pak? Lebih gede? Pengalaman minta-minta ini persoalan apa ta'atuh, apa ifah. Tidak hanya sekedar menjaga diri yang haram, minta-minta saja termasuk. Kalau di depan kami kan membuat istilah yang bermartabat, yang bermartabat kan. Carilah rezeki tidak sekedar hal tapi bermartabat lah yang sini itulah. Minta-minta termasuk perbuatan yang tidak terpuji, karena itu mungkin lebih baik kalau ada yang minta-minta sudah diberikan itu urusan Allah. Berarti termasuk tidak mendukung rencana wali kota yang memperdayakan supaya mendidik orang tidak malas. Nah itu bekerja itu artinya apa? Ya supaya bekerja pikirannya bukan duit. Tapi kalau pikirannya duit, sengsara mana? Di Telkom berapa sih gaji? Lebih bagaimana dengan empat? Beda tipis ya. Beda empat tipis yang sini. Dan kalau niatnya hanya masalah duit, sedih amat. Mau duit banyak tapi sekaligus di KPK. Itu artinya duit yang berkah. Hidup ikhlas artinya hidup yang menjaga dari perbuatan yang tidak pantas, yang
terhormat yang bermartabat. Terus dia korban bukan untuk kita, tapi karena bekerja kita sudah memang bisa menyehatkan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Rasul yang terakhir diungsikan sahabat-sahabat dulu karena kondisinya genting. Coba dari pengungsi kayak apa? Rumah tinggalnya di tinggal begitu saja, kendaraan nggak bisa dibawa semua, sawah ladang nggak bisa dibawa semuanya, akhirnya kesana kan jadi terlunta-lunta. Akhirnya Rasul mempersaudarakan dengan orang-orang Ansor, dan orang Ansor kemudian begitu hebatnya diungkapkan di dalam Al-Quran surat yang 59 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana qasam. Mereka lebih mengutamakan orang lain sekalipun dalam kondisi sulit. Kondisi sulit saja orang lain lebih utama, apalagi kondisi sedang jalan. Jadi intinya adalah menyenangkan orang, bekerja bukan untuk semata-mata cari duit, tapi supaya orang mendapatkan kesejahteraan, dapat pelayanan. Kalau sudah diniatkan, ibu bapak tidak usah khawatir. Dapatkan putra putra ibu bapak bisa sekolah, pasti bisa sekolah, sebab Rasul sudah menyatakan dalam bentuk hadis kursi. Wallahu fi amri abdi madama abdu fi amri. Allah akan memperhatikan hambanya selagi hamba itu terbiasa menaruh perhatian kepada sesama. Itu semangat ifah. Jadi keinginannya adalah untuk bikin orang enak. Kalau kita kerja enggak benar, berarti kan orang kacau semua. Apalagi yang menyebut masalah-masalah kerjaan konflik. Maka di situ harus ditanamkan keyakinan betul bahwa Allah sudah menyatakan, bukan Al-Quran, bukan hadis, hadis qudsi namanya, wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu terbiasa menaruh perhatian kepada sesama. Itu karena semangat ifah. Bekerjanya hanya karena ingin bantu orang. Bahwa Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Maka tebarkanlah manfaat pada orang lain, otomatis Anda akan dapat. Itu ifah. Need for seven need up. Bagaimana itu? Semangat. Di antara memang kerja, kerja itu apa sih? Kerja itu untuk apa? Untuk makan? Atau makan untuk kerja? Nah ini ada tulisan yang menarik oleh Ahjad Kartamiharja. Dari mari bapak sudah pernah baca dulu. Bukunya adalah Ateis. Ahjad memberikan satu ilustrasi contoh. Kalau ada orang ditelanjangi, dilucuti baju-baju pakaiannya, telanjang pula, sehari dua hari tidak diberi makan, hanya diberi minum. Kepada yang telanjang itu dibawa satu setel pakaian, satu piring makan yang enak. Kepada yang telanjang itu kira-kira dia mau ngambil yang mana? Ngambil pakaian dulu atau ngambil makanan dulu? Kalau bapak yang ditelanjangi, misalnya ini dalam kondisi lapar luar biasa dikasih makan dan makan pilih mana? Jangan atau bu, kalau ibu tidak berbusana diberikan satu setel pakaian, diberikan satu makanan, pilih mana? Kalau laki-laki biasanya pilih makan, potongannya tukang makan. Kalau perempuan
Mamaku macam gitu. Malunya lebih besar. Jadi akhirnya pilih. Tapi Ahdiat menyatakan, nanti dulu dong, siapa yang membawa makanan dan makanan? Laki atau perempuan? Nanti jawabannya bisa. Itu yang belajar laki-laki kan? Perempuan, nah kalau perempuan harus dilihat tadi, tua atau muda? Kalau dia memberikan muda, masih gadis, baju. Tapi kalau tua, ngapain? Pertama, makan dulu. Ini artinya apa? Hidup itu perlu makan, makan juga untuk hidup. Tiap 3 bulan sekali unpad mau wisuda, ITB masih wisuda sarjana. Ketika wisuda mungkin salah satu saudara bapak itu putra bapak, keren kan, mantap kan pakai jas segala macam, semangat berfoto-fotoan. Ketika itu dapat, happy luar biasa. Sehari, dua hari, tiga hari membawa map, bisnya ijazah. Mau unpad ditolak, telepon ditolak, kemana-mana ditolak. Makanya maaf gak lusuh. Dia gak kuat makanan, gak kuat melamanan, gak ada bisa makan. Jadi hidup itu untuk makan. Makan cuma untuk hidup. Tidak mungkin orang tanpa makan bisa melamar pekerjaan. Itu artinya apa? Itu artinya kehidupan ini motifnya makan. Untuk kerja apa? Orang bawa mak tidak saja tidak untuk apa cari kerja ya nggak kerja untuk apa untuk bisa makan makan supaya bisa bekerja tapi Islam mengatakan hidup adalah untuk ibadah dengan demikian akan semangat terus masalah makan atau tidak Allah akan menjamin jangankan kita manusia yang namanya binatang meskipun diberi makanan oleh Allah SWT. Saya ke pasar ikan, ikan hias, ikan neon yang kecil-kecil, ribuan, ratusan. Allah masih makan semuanya. Mengapa kita sedih, kok gak bisa makan? Karena itulah, disitulah pentingnya. Kita ini punya need for achievement, punya ifak untuk bekerja. Ada pertimbangannya, urusan nanti. Pasti Allah akan memberikan manakala kita bekerja dengan semangat. Jadi itulah barangkali apa namanya berputar-putar sholat, apa ibadah. Nah kalau minta-minta saja sebagai perbuatan yang tidak terpuji, apalagi korupsi, apalagi manipulasi, apalagi nipu, kan begitu. Jadi berarti orang itu betul-betul tidak butuh apa-apa. Korban yang sebentar dikelapan bukan darahnya, bukan darah, tapi adalah hanya untuk Allah SWT. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberikan santunan kepada fakir miskin liwajhil karim, hanya untuk Allah. La nuridu min jazaa' wa syukur, tidak minta balasan ucapan terima kasih. Yang barangkali dikaitkan dengan ikhlas. Ikhlas tidak sulit. Yang ngomong ikhlas belum tentu ikhlas. Makanya pentingnya kita menjaga keseimbangan. Tifa harus terus dimunculkan supaya kita punya need for achievement, ya, punya semangat, spirit. Jadi kerjanya tidak bergantung dari fee, dari honorarium yang dipakai. Ada atau tidak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Bukan inilah. Besar, alhamdulillah. Kecil, alhamdulillah. Itu yang dinyatakan dalam doa Rasul, yaitu walhamdulillah ala kunah ya Allah, berikan kami kemampuan bisa mengucapkan alhamdulillah Allah manfa'i bima'alat tani, ajari kepada kami Allah ilmu yang bisa manfaat manfa'i Allah manfa'i bima'alat tani wa'alimni manfa'i, ajari kepada kami Allah ilmu yang berat walhamdulillah ala kunah, berikan bisa mengucapkan alhamdulillah setiap saat. Mohon Allah untuk kami berhali anda aku mohon kepada dari siksa kita. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, banyak duit banyak alhamdulillah, tidak punya duit alhamdulillah, kekasih bapak sakit alhamdulillah, kasih bapak alhamdulillah, mertua sehat alhamdulillah, mertua apa alhamdulillah,
dan merasa. Jadi alhamdulillahnya adalah alhamdulillah bapaknya dalam kondisi khusyuk khotimah. Ini pentingnya barangkali nifaq dalam pekerjaannya kita tiap kali punya semangat terus untuk nifaq, termasuk menjaga harta yang tidak pantas apalagi yang tidak. Cerita banyak, orang yang cerita banyak, akhirnya sengsara. Yang selama ini masih ditayangkan di media massa, media cetak, apa dari ceritanya. Makanya kerja supaya bisa sehat. Kerja adalah ibadah. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan sampai jam berapa. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak alhamdulillah. Cukup ya. Kita akhiri, mudah-mudahan kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.